Sebagai bentuk meregenerasi atlet-atlet voli di Indonesia, Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia bersama mantan atlet voli Indonesia menggelar kejuaraan nasional voli U17. Kejuaraan dilaksanakan di Kota Tangerang dan dibuka pada Senin 20 November 2023 di Gor Gondrong, Kecamatan Cipondo, Kota Tangerang. Pada turnamen yang dilaksanakan di Kota Tangerang ini memiliki peserta terbanyak dari biasanya. Sebanyak 70 klub dari berbagai daerah di Indonesia hadir untuk bertanding. Hari ini kita buka kejurnas U17 tahun 2023. Jadi saya sampaikan tadi, saya bangga nih karena apa? Ini terbanyak pesertanya, 70 tim. 36 putra, 34 putri dari 21 provinsi. Ini luar biasa peserta terbanyak. Ini adalah merupakan bagian dari pembinaan prestasi dari pengurus pusat PBBSI untuk mencari bibit-bibit baru, atlet-atlet baru yang nanti bisa berlaga baik itu di SEA Games, Asian Games, dan juga ke depan tentu kita bisa tampil di Olimpiade. Untuk mendukung turnamen kali ini, Pemkot Tangerang menyediakan sebanyak 3 gor, yaitu Gor Gondrong, Gor Cipondo Makmur, dan Gor Jati Uung. Kedepan, Pemkot Tangerang juga akan menambah 1 gor lagi yang berlokasi di Kelurahan Nambojaya. Pemkot Tangerang menyediakan 3 gor, 1 Gor Gondrong Cipondo, ada Gor Cipondo Makmur, ada Gor Jati Uung. Harapannya teman-teman atlet bisa memakai dengan nyaman dan berjalannya aktivitas perlombaan ini berjalan dengan baik. Untuk ke depan kita akan tambah satu venue di Sanyang, di Nambojaya itu satu venue lebih besar daripada yang ada di Gondrong. Maka kami tawarkan juga kepada PBBSI Pusat, event-event internasional mampu bisa diselenggarakan di Kota Tangerang dan beliau menyambut baik. Dan moga-moga dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa menjadi tuan rumah yang baik untuk penyelenggaraan event-event nasional maupun internasional. Selanjutnya, masih banyak rangkaian kejuaraan lainnya yang akan berlangsung di Kota Tangerang, seperti kejuaraan yoga internasional hingga kejuaraan arung jeram dan dayung yang akan berlangsung bersamaan dengan Festival Cisadane. Diharapkan dengan adanya segala rangkaian kejuaraan yang berlangsung di Kota Tangerang dapat menjadi sporttainment dan sport tourism di Kota Tangerang. Sekarang bertanding adalah event ini, voli ya, 3 gor. Karena besok tanggal 1 ada lomba jantung sehat, senam jantung sehat nasional. Diikuti lagi minggu depannya ada lomba yoga internasional. Ada bersama dengan festival Cisadane ada lomba dayung dan arung jeram. Namun juga ada lomba panjat tebing internasional, nasional ada di sini, nggak jauh dari sini. Dan lomba motor bus. Even sampai akhir Desember rasanya padat sekali. Moga-moga kita bisa menjadi tuan rumah yang baik. Awin Sinatria, RD Alfarizki, Tangerang TV.